Ini ada berita dari Kota Jambi nih. Yuk Yanti. Yanti salah satu korban kebakaran di Payolebar Jelutung tak bisa menahan tangis karena rumahnya terbakar. Dulur-dulur. Kayak mana ceritanya? Langsung kita pantau wae. Kebakaran hebat terjadi di RT 13 Kelurahan Payolebar Kecamatan Jelutung pada Selasa 18 Januari 2022 kira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Empat rumah bedeng semi permanen hangus dilahap si jago merah hingga rata dengan tanah. Yanti, warga RT 13 Kelurahan Payolebar Kecamatan Jelutung, menangis histeris melihat rumahnya terbakar. Api pertama kali muncul dari dapur rumahnya. Melihat api dengan cepat merambat, dirinya bersama anggota keluarga kabur menyelamatkan diri. Akibatnya tak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Setelah api berhasil didinginkan, dari pantauan JEK TV, tampak korban dibantu petugas mencari barang-barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Namun bapaknya, Allahu Akbar, rumah kita habis. Lari, kata bapaknya. Masih nenek belum nyelamat di cita sana. Sudah, jangan dipikirin. Kau lari. Itulah yang kami tahu. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.